Hai kofriend, di sini ada soal. Berapa bilangan oksidasi dari FeOH2? Berarti ini unsur-unsurnya ya yang ditanya ya. Untuk mengerjakan soal ini yang pertama, kita perlu ingat kembali beberapa aturan dalam penentuan bilangan oksidasi suatu unsur. Yang pertama, bilox unsur bebas itu adalah 0. Misalnya N2, H2, O2, Na, dan sebagainya. Yang kedua, jumlah bilox atom dalam ion itu sama dengan muatannya. Yang ketiga, jumlah bilox unsur yang membentuk senyawa itu adalah 0. Kemudian bilox unsur dalam senyawanya untuk golongan 1A adalah plus 1, 2A adalah plus 2, dan 3A umumnya adalah plus 3. Lalu bilox dari unsur F itu adalah min 1 di semua senyawa. Kemudian bilox unsur H, kalau berikatan dengan senyawa logam, misalnya NaH, itu adalah min 1. Kalau berikatan dengan senyawa non-logam, itu adalah plus 1. Untuk bilox dari oksigen umumnya itu min 2, kecuali jika pada senyawa peroksida, misalnya H2O2, bilox O itu min 1. Atau superoksida, misalnya KO2, bilox O-nya adalah min setengah. Atau dalam fluorida, misalnya OF2, bilox O adalah plus 2. Sekarang kita kembali ke soal. Oke, dari konsep yang telah kita jabarkan, indeksnya di sini 2 di bawah penulisannya. Kalau kita punya FeOH2, jumlah biloxnya itu 0, karena ini senyawa molekul. Berarti, bilox Fe plus 2 kali bilox O plus 2 kali bilox H sama dengan 0. Fe adalah kation yang punya bilox lebih dari 1. Di sini O biloxnya itu min 2, dan H adalah plus 1, sehingga bilox Fe adalah plus 4 kurangi 2, yaitu plus 2. Maka kesimpulannya, bilox unsur-unsur pada FeOH2, yaitu Fe plus 2, O min 2, dan H plus 1. Ini kesimpulan jawabannya. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.